antriannya panjang ya Mbak? Iya. Halo. Guys, jadi di Hong Kong itu TPS-nya ada 4. Tapi saya memilih yang di Queen Elizabeth. Karena lebih dekat dengan arah jalan ke rumah. Tapi begitu datang ke sini, lihat euforia orang Indonesia, mereka begitu antusias mengikuti pilpres tahun ini, begitu banyak yang antri. Ya Allah, ini gimana saya nanti bisa kebagian jam berapa ya? Guys, bisa dilihat sendiri antriannya. Ini belum masuk gedungnya, guys. Ini belum masuk ke dunia, ini masih di luar. Orang-orangnya sudah begini banyak, guys. Ya Allah. Entah nanti saya kebagian jam berapa bisa masuk, tapi saya harus bisa nyoblos karena saya tidak mau golput. Antriannya begitu panjang, guys. Ya. Inilah euforia orang Indonesia, BMI yang ada di Hong Kong, mereka sangat antusias untuk bisa ikut pilpres tahun ini. Wow, ini baru satu TPS saja, guys, yang ada di Bancai. Bahkan ada 4 TPS. Jadi bisa dapat dibayangkan begitu banyaknya BMI yang ada di Hong Kong.